7 orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Jalan Kampung Leuwi Budah, Desa Saguling, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jumat, 26 Januari 2024. Kecelakaan akibat truk mengalami remblong itu terjadi pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Ia benar kejadiannya lewat tengah malam tadi. Sebanyak 7 orang meninggal dunia dan 10 luka berat. Kami masih mengumpulkan detail datanya, ujar Humas Polres Cianjur, Ibtu Gofur, melalui sambungan telepon pada Jumat pagi. Dari informasi yang beredar, kecelakaan tersebut terjadi di perbatasan Jembatan Baranang Siang, Cipongkor, Saguling. Dari keterangan tersebut, truk mengangkut 21 orang yang sedang dalam perjalanan pulang berziarah dari Cianjur. Akibat kecelakaan itu, 8 orang dirujuk ke RS Kawaluyaan, Padalarang, dan dinyatakan meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Kabar duka tadi malam telah terjadi kecelakaan di jalan perbatasan Jembatan Barang Siang Cipongkor Saguling diduga mobil truk remnya blong terdapat 21 orang dan korban tercatat pagi ini 8 orang harus dirujuk ke RS Kawaluyaan Padalarang dan 8 orang dinyatakan meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit semoga korban YG meninggal Husnul Khotimah. Dan YG dalam perawatan segera sembuh amin ya Rob, tulis dalam akun Seputar Desa Kababuran, Jumat pagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.